Kesebelasan Desa Bekoso, Kecamatan Pasir Blengkong, menjadi juara Liga Desa Nusantara U19 seri Kabupaten Paser tahun 2019. Kesebelasan Desa Bekoso ini menggulung kesebelasan Desa Rangan, Kecamatan Kuaro di Partai Puncak. Final yang menjadi klimaks Liga Desa Nusantara di lapangan sepak bola Garuda Tanah Grogot Rabu 14 Agustus terpaksa dituntaskan dengan drama adu penalti setelah di waktu normal kedua tim bermain imbang 1-1. Dengan dukungan ratusan penonton dari masing-masing supporter, drama adu penalti sepak bola yang berada di pusat kota Tanah Grogot juga disaksikan langsung Wakil Bupati Paser Kaharudin. Akhirnya selesai dengan kemenangan kesebelasan Desa Bekoso dengan skor 4-3. Partai final ditutup secara resmi staf ahli Bupati Paser Bidang Kesehatan Rakyat Boy Susanto, juga dihadiri Wakapolres Paser serta perwakilan Kodim 0904 Tanah Grogot. Ya, alhamdulillah saya melihat mungkin adalah bakat-bakat untuk pemain-pemain sepak bola kita yang tentunya yang lolos pada hari ini untuk bisa tampil selanjutnya di tingkat provinsi. Nah, tentunya saya mengharapkan dari Desa Bekoso yang mewakili Liga Desa pada kesempatan ini bisa tampil lebih baik lagi sehingga bisa menjadi andalan kita untuk menjadi lebih baik dan menjadi juara di tingkat provinsi. Itu harapan kami. Dalam kompetisi Liga Desa Nusantara 2019, hanya diikuti 12 kesebelasan yang berada dari 7 kecamatan dari 10 kecamatan di Kabupaten Paser. Alhamdulillah Liga Desa ini kayaknya satu ajang yang memang kita nanti-nantikan untuk bagaimana mencari bibit. Kita di Kabupaten Paser ini masalah bibit daripada pemain bola di Kabupaten Paser yang kita cinta ini. Dan masalah tempat pertandingan ini kayaknya perlu ada pembenahan, karena aku lihat dalam hal ini bolanya mau ke kanan tapi buktinya ke kiri, makanya perlu ada pembenahan sedikit dalam hal ini. Mudah-mudahan anggaran kita membaik, kita akan perbaiki lapangan ini, sebab lapangan ini kurasa brandnya daripada pemain bola kita di Kabupaten Paser ini. Untuk pemain terbaik atas nama Rian Riyadi asal kesebelasan Desa Bekoso, sedangkan top skor atas nama Firmansyah dari kesebelasan Rangan. Sementara untuk juara tiga bersama, yakni kesebelasan Desa Petangis, Kecamatan Batungau, dan Desa Songka, Kecamatan Batu Sopang. Nikit Sukat Mamuda, Kominfo Paser, mengabarkan.